Nama saya Zivani dari kelas 12 IPS. Nah, hari ini saya akan menjelaskan masalah tata ruang yang ada di Jakarta. Nah, menurut saya itu bahwa tata ruang yang ada di Jakarta itu masih salah. Belum benar. Nah, dikarenakan masih berantakan dan cara peletakan tataannya itu tidak geografis, sehingga dapat mengakibatkan beberapa bencana seperti yang sering terjadi, yaitu banjir. Banjir yang paling terparah pada saat itu ada di Kemang dan yang ada di kawasan Kelapa Gading. Nah, apakah kita dapat mengatasinya? Tentu bisa, yaitu dengan cara ketika kita ingin membuat pembangunan, maka kita harus terlebih dahulu merencanakan lokasi-lokasi agar kita tidak merugikan orang-orang di sekitar atau kawasan tersebut. Nah, selain itu, kita juga dapat melakukan penghijauan lahan. Mengapa dengan penghijauan lahan? Karena kita sudah tahu bahwa di bagian Kemang dan di Kelapa Gading itu sering dilandasi banjir. Pernah juga sampai parah banget. Maka seperti tataan yang kurang tepat atau tidak benar tersebut dapat kita ubah menjadi sebuah taman atau tempat untuk penghijauan agar banjir tidak sering melandasi wilayah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.